Iya. Halo, selamat malam. Saya Rian. Selamat datang kembali di The Rians di 4 sehat 6 sempurna. Jadi hari ini gue mau pergi beli burger. Burgernya dekat rumah gue nih. Dia di food truck gitu. Lumayan baru sih, baru 2-3 bulan deh. Ini gue mau nyoba. Namanya Burger Rod. Burger ROD itu kan. Rode. Burger Rod, apa Rod Burger? Burger. Yakin kamu? Ya. Yang namanya Burger Rod apa Rod Burger? Rod Burger. Oh, Rod Burger salah. Nah, jadi gue mau nyoba. Ini posisi sekarang jam 6:30 maghrib. Kita udah sholat maghrib. Bukan mamer nih, tapi ya ria. Jangan dong. Kita beli makanan dulu, nanti gue review ya. Harganya sama rasanya. Kita take away, karena lagi PPKM juga di Lampung. Pekerja-pekerja. Kayaknya apa tadi kemarin gue bilang? PPKM, pekerja-pekerja. Bodo amat deh. Ya, ini gue lagi nunggu di mobil, lagi dimasak burgernya. Jadi buat Burger Rod atau Rod Burger di Bandar Lampung, ini lokasinya ada di tengah kota Bandar Lampung. Dia ada di pinggiran lapangan bola Pahoman. Posisi mobilnya itu dia food truck ya, jadi dia bukan kios, jadi food truck, mobil truck pinggir jalan parkir itu di sekitaran lapangan bola Pahoman dan di dekat Dekranasda Provinsi Lampung. Tuh, jadi dekat banget, semua tahu lah. Kalau udah di Pahoman pasti tahu. Jam bukanya gue nggak tahu ya, tapi setahu gue dia buka dari jam 5 sampai malam. Harganya dari 17.000 ya Jeng ya, sampai 27-30 ribuan. Ada cheeseburger, ada 34.000. Sampai 34.000 ya, sampai 40.000 deh anggap aja. Jadi dari yang harga terjangkau sampai yang sedang-sedang ada. Ada burger berbagai macam rasanya ya. Cheese klasik. Kalau gue rekomendasi yang black pepper itu kayak black pepper. Klasiknya juga enak. Cheeseburgernya juga kita lagi mau nyoba malam ini. Ada hot dog, ada kentang goreng. Lu mau beli patty apa fatty sih ngomongnya? Patty. Nah, lu mau beli patty-nya doang, patty itu daging burgernya ya. Juga boleh 10.000 harganya. Buat tambahan. Buat tambahan atau lu mau beli untuk kucing, ada lu pas beli ada kucing di tengah. Atau di bawah mobil, atau di daerah sini, lo mau ngasih kucing sedekah, boleh. Lo mau beli 10 biji untuk bakar-bakaran di rumah, boleh. Gue udah makan sebenarnya kemarin, ini gue buatin kontennya. Jadi gue beli lagi, rasanya lumayan oke dan lumayan bersaing dengan bergerak ya. Iya, bergerak sendiri. Bergeraknya juga enak tuh di Bandar Lampung, kapan-kapan gue review. Belum pernah ya? Tapi ada tapinya nih. Semoga ada teman atau ownernya Rod Burger yang nonton nih. Sayang banget ya.
ini kali pertama, kali kedua gue beli. Yang pertama hotdognya nggak ada, kentang goreng nggak ada, jadi menu-menunya nggak lengkap. Yang hari ini gue mau beli black papa, yang black pepper nggak ada juga, kentang nggak ada juga lagi. Jadi gue ngerti sih di tengah PPKM seperti ini, kalau mau beli bahan makanan nggak habis pasti rugi. Cuman saran gue nih, bukan ngajarin, gue kan sebagai orang awam dan konsumen lah ya, pembeli. Saran gue, ayo dong dilengkapin menunya. Karena tanpa gue ngajarin, tapi berbagi aja, konsumen nih atau pembeli kalau datang ke suatu tempat kayak gue suka banget nih soalnya Rot Burger ya. Kalau udah menunya nggak lengkap terus sih, gue agak sedikit kecewa dan ilfil ya. Walaupun gue setia, nih kok beli lagi. Emang kalau orang lain gimana? Bisa ngambek kan? Burgernya enak padahal. Iya, karena burgernya enak padahal. Jadi saran gue, kalau bisnis, gue ngajarin nih kayak lagi. Tapi ya emang harus nyemplung. Dalam arti kalau emang bahan-bahannya, lu kasih menunya ABCDE, ya ABCDE harus ada terus. Suka nggak suka. Kalau lu rasa ada menu yang kira-kira kok jadi gak jarang laku, ya udah tiadakan dari menu, lebih baik di-delete, dihapus. Ayo dong, bantu subscribe sekarang ya. Kita mulai reviewnya ya. Gue udah nyampe rumah nih. Yang pasti gue ada tambahannya, sambal ABC. ABC memang milik kita. Ya kalau ABC mau sponsorin jadi iklan, boleh-boleh aja ya. Emang agak gila ya. Yuk. Kentang ini buatan sendiri, jadi istri gue yang masak. Dimasak oleh istri gue, kentangnya beli dari Gelael. Minyaknya kita beli juga dari Camart ya. Jadi kita buat sendiri ya. Ini burger gue nya kita deketin, boleh ya. Agak kebawahin dikit. Gue beli nih, pribadi cuman satu. Kan yang dua istri gue ya. Cheeseburger dan classic burger. Ya, kita tambahkan sambal ABC di pinggir sini. Tampilannya, kalau yang klasik, warna roti burgernya biasa. Oke. Kalau yang cheeseburger juga biasa. Kalau kita beli yang black papa alias black pepper, dia rotinya hitam ya, ya? Gitu. Oh iya, ini gue kenalin dulu ya. Ini ada istri gue, lagi makan juga dia. Ya, hei ma. Umurnya 35 tahun. Nih, jangan lupa, kalau mau follow Instagramnya Rot Burger. Tagline-nya di dalam genggaman. Instagramnya @r.o.d_burger. Ulang ya, @r.o.d_burger. Rot Burger. Kita coba burger dulu ya. Oh salah, ini kentangnya ya, gak apa-apa ya. Ini pakai sambal kayak lagi ABC. Siapa tuh ABC mau sponsorin ya? Papa yang cheese yang mana sih? Ini kan cheese. Ini ya. Kita mulai coba gigitan. Nih. Dalamnya ada apa aja? Tuh. Oh iya, ini cheese nih. Ini kol ya? Kok lebih tebal? Ini kol ya? Selada, timun. Kalau di Jerman ini kol namanya. Cheese sama daging-dagingnya enak nih. Ya, kita coba ya. Lebih tebal. Oh, iya. Gepeng. Bagi gue pribadi di Bandar Lampung, burger di luar burger brand fast food ya, kayak McD, Kentucky, Burger King, ada dua yang enak. Sebelumnya satu sih,
bergerak sama apa jeng? No name ya. Nah itu no name lebih burger murahan lagi tapi enak banget. Tapi harganya murah meriah ya, bukan murahan tapi nggak enak. Enak justru. Nah sejak gue tahu Burger Road ini buat gue nomor satu malah sekarang jeng ya. Atau bersaing lah ya dengan Burger Rex ya. Tuh. Mudah-mudahan bertahan lama ya bisnisnya Burger Road Burger maksud gue. Karena tadi tuh yang udah gue kritisi, menunya juga gak lengkap. Gue udah 2 kali kesana dalam 2 minggu, dalam 3 hari ini ya jeng ya. Itu gak lengkap terus. Gimana sih? Gila. Sekarang kita nyoba yang klasiknya. Tadi kan cheese. Kalau klasik, ya klasik. Tuh, cuman selada, tomat, timun, daging aja enggak ada cheese. Coba ya. Gue gak lebay ya. Sumpah tapi ini gue gak lebay ya dari mana. Ada nomor satu deh. Ada peringkat satu itu ada dua di Bandar Lampung buat gue. Burger enak yaitu Road Burger ini sama Burger Rex. Tapi gak bisa dibandingin. Yang ini rasanya kalau buat gue lebih gak enak ya jeng dagingnya ya. Patty-nya tuh enak banget. Buat gue bisa nomor satu deh ini. Burger Rex nomor Burger Rex nomor dua. Road Burger nomor satu. Sayang kentangnya gak ada nih, kita mau nyoba ya jeng. Gimana Rai? Enak, dagingnya enak, manis. Asik ya? Kalau kamu mau diadu, enak mana sama Burger Rex? Kalau versi kamu? Kamu lebih suka Burger Rex. Gitu. Karena apa? Karena ini dagingnya enak, tapi muncaknya Burger Rex lebih lembut dagingnya. Oke, ini lebih keras ya? Dan kayaknya bergerak itu jeng sayurannya lalu dagingnya lebih tebal kayaknya ya? Iya kan ya? Ya itu jadi ada plus minusnya ya, kita review seada-adanya sejujurnya. Tapi buat lu yang beranggapan yang gak harus tebal, yang penting enak ya gak jeng? Ini pilihannya. Kalau gue milih istri baru beda. Kalau milih istri gue gak perlu enak, yang penting tebel. Oh iya, kok minumnya ada Burger King? Nah ini anak-anak gue yang lain di Burger King. Tapi karena gak boleh minum es, gue minta minumnya. Sendok, kuir-kuirnya. Habis makan ini, kita akan melakukan jogging malam bersama istri. Biar kalori yang gue makan sejumlah 30.000 ini akan terbakar sebesar 700 biji. Oke, gue tutup aja ya. Jangan lupa nyobain Road Burger di Pahoman. Dia di food truck, enak, rekomendasi ya Ray. Kamu enak, jadi kamu nomor 1 Burger Rex. Ini nomor berapa? Nomor 3 apa nomor 2? Nomor 2. No name nomor berapa? 3. Oke. Kenapa kita review Burger Rex ya, Rai? Oke. Yang bayarin siapa? Apa? Ya tutup dong, closing dong. Jangan lupa, sampai jumpa. Jangan lupa yang subscribe, lalu yang follow Instagram. Gitu dong, ayo dong ngomong. Jangan lupa follow YouTube Derian sama follow Instagram Rian Madia. Jangan di 89 kali. Hah? Rian Madia 89? Ya ngomong. Udah, follow Instagram Rian Madia 89. Betul? Udah gitu aja penutupannya. Gak ada. Sampai jumpa lagi apa gimana? Assalamualaikum gitu. Gimana sih lu?
Assalamualaikum. Teman-teman jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umroh sekeluarga. Terima kasih.